dengan tawa ceria anak-anak. Setiap Sabat pagi kita berkumpul untuk dengerin cerita sekolah Sabat dan nyanyi buat Tuhan. Tapi ada kumpani, semua kita sepi. Gereja ditutup. Kangen ketemu ibu guru dan teman-teman. Tapi di Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kami jadi semangat lagi deh. Anak kami masih bisa memuji Tuhan. Masih bisa nyanyi untuk Tuhan. Masih bisa gelorin cerita telah dapat lewat sekolah Sabat virtual. Memuji Tuhan bisa kapan saja, tidak terkendala tempat dan situasi. Dan kelas sekolah Sabat harus terus berjalan untuk pertumbuhan kerohanian kita semua. Jadi jangan sedih dan kecewa ya. Tuhan masih sama-sama kita kok, dimanapun kita berada. Yang sabar dan kuat ya. Dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Yuk kita puji Tuhan dimanapun kita berada. Karena itu kami guru-guru dan anak-anak dari Sekolah Sabat Beginner Kindergarten Monmoria ingin menyanyikan satu lagu pujian untuk Tuhan.